Pemirsa, sejumlah warga di RT 12 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, kerap mengeluhkan kehilangan kendaraan yang terjadi di lingkup wilayahnya. Bahkan beberapa waktu lalu, sebanyak 4 unit sepeda motor hilang di gondol maling. Sebanyak 4 unit sepeda motor di RT 12 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi hilang dicuri maling dalam satu malam. Pencurian ini terjadi pada Selasa malam 23 Mei sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Imron, salah satu korban yang kendaraannya dicuri, menjelaskan bahwa sebelum kejadian sepeda motornya terparkir di lorong patwa sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian saat dicek kembali, sepeda motornya telah raib di gondol maling. Sekitar jam 3:30, itu pihak korban yang satu lagi yang di lorong harapan, itu kakak sepupunya ngebel saya bahwa di rumah itu kehilangan kendaraan motor Beat. Menyuruh saya untuk mengkoordinasikannya dengan pihak Kantipmas, ya Pak Robi. Jadi saya bela Pak Robi. Dari keterangan awal yang hilang di sana, bahwa ada motor satu tertinggal. Itu katanya apa ibaratnya? Motor curian. Seolah motor pencuri yang tertinggal, padahal itu adalah motor kita yang tertinggal. Karena motor kita itu tidak bisa hidup karena ada pengaman yang lain yang kita pakai. Itulah. Berarti Bapak mengetahui motor ini hilang waktu ditelepon, Pak, ya? Waktu ditelepon saya enggak tahu juga. Enggak tahu belum. Heeh. Yang tahunya motor si yang di lorong patwa. Yang lorong Hidayah. Lorong Harapan. Harapan. Yang motor di sini saya sekitar jam 5:30 disuruh istri ke depan, lihat Pak motor kita di depan. Di situ baru ketahuan semua bahwa itu hilang. Sementara itu, Ketua RT setempat M. Nasir menyampaikan bahwa pencuri sempat mencoba mengambil 5 unit sepeda motor milik warga. Akan tetapi pencuri hanya dapat mengambil 4 unit sepeda motor saja untuk dibawa kabur, dikarenakan 1 unit motor tersebut dilengkapi dengan hidden key atau kunci tersembunyi. Kan motor itu kejadiannya sekitar 3:30 sampai jam 4 lah. Kehilangan motor itu jadi waktu hujan. Kemudian motor ini diparkir agak jauh dari rumah. Kejadian motor ini memang sekali ini memang cukup banyak. Ada 5 motor. Satu lagi di sebelah sana lorong harapan, yang 4 di sini. Yang satu motor lagi itu, yang 4 tadi, satu di antaranya tidak bisa dibawa oleh karena terkunci secara hidden, hidden key atau kunci yang tersembunyi. Diketahui sepeda motor tersebut dititipkan di salah satu lokasi tempat masyarakat biasa memarkirkan kendaraannya. Tempat tersebut hanya beratapkan seng dan tidak dipagarin dengan pagar sekitar. Berdasarkan informasi, sekitar 4 unit kendaraan yang hilang tersebut yakni motor Honda Scoopy 1 unit, 2 unit Honda Beat, dan 1 unit Honda Supra X. Sandi, Jek TV, melaporkan.